sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal, kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam. Mana boleh salam? Sekarang ni kan tengah PKPB lagi. Aduh, tak boleh salam macam mana ni? Tak boleh berjumpa. Tak apalah, kita lek-lek dulu. Kita tengok kita lepas ni. Kita pergi makan kuih dulu. Baik, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Afiq Zulkifli dalam rancangan Lek Lek Lu yang bersiaran di YouTube dan juga Facebook RTM. Hari ini saya tidak berkesorangan. Saya bersama wanita paling cantik di hati saya. Siapa itu? Ari Jojo. Paling cantik di hati awak. Sempat nasib baik sih. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi malah kita berkenalan. Ari sihat Ari eh? Sihat buat Afiq, alhamdulillah. Macam mana Afiq pengalaman sihat, raya PKPB? Alhamdulillah Ari. Selamat raya Ari eh. Maaf saya dah batin Ari. Ni tanya soalan ni. Pengalaman raya PKPB lah sana. Ha? Okey Ari. Alhamdulillah raya tahun ni saya tidak berkesorangan. Saya bersama awak. Itu dah. Itu kelainan dia Ari. Kita dah salah cerita dah ni. Ini cerita kita. Okey Ari. Aha, tu dia, kita dah 5 hari dah menyambut Syawal secara PKPB. Orang cakap Corona Syawal lah. Apa nama dia orang? Macam-macam ada. Ha? Tapi dalam tempoh ni kita janganlah lupa untuk menjaga kebersihan. Menjaga jarak sosial. Jangan lupa untuk sentiasa basuh tangan. Untuk sentiasa basuh ni dengan hand sanitizer. Betul tu Ari. Dan banyak SOP yang kerajaan telah wujudkan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kenalah ikut SOP-SOP dan syarat yang ditentukan. Demi untuk mengurangkan penularan COVID. Coronavirus. Apa hal ni? COVID-19 ini. Ha. Okey Ari. Jadi apa topik kita pada minggu ini dan siapa tetamu kita? Orang kata special. Itulah sebabnya special. Sebab satu kita dah berdua. Lagi satu tetamu kita pun special juga. Nak tahu siapa tetamu kita? Jom kita let. Kita tengok clipping ni dulu. Silakan. Okey baik, tahun ni memang sangat berbeza lah hari kan. Sebab betul, tahun ini Syawal kita diraikan dalam tempoh PKPB ini. Dan tapi jangan lupa untuk terus bersukaria kerana ini adalah kemenangan untuk umat Islam. Tapi dan jangan lupa juga untuk terus menjaga kebersihan diri dan menjaga jarak sosial anda. Inilah sebahagian kecil pengorbanan untuk kita sama-sama apa melawan COVID-19 ini. Jadi kita kena biasakan dirilah dengan cara ataupun orang cakap norma baru. Jadi berkenaan dengan topik kita hari ni ialah raya gaya baru. Kita pun ada tetamu yang dah tengok klik tadi kan, dah tahu dah siapa kan. Ini Ri, kalau nampak depan-depan ni saya terdiam ni. Terus nervous. Kita ada tetamu kita, seorang pelakon yang cantik, jelita, lembut-lembut orangnya. Tapi dalam Instagram kita boleh tengok betapa kelakarnya dia. Tetamu kita kali ni ialah Catriona Rose. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, apa khabar semua? Baik, baik. Alhamdulillah. Kakak apa khabar? Okey, sawadika. Sawadika. Okey kakak, kami ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada kakak dan sekeluarga. Okey kakak, kita nak tanya ni, apa perkembangan baru kakak sekarang ni?
sekarang ni dalam tempoh PKP memang Kak Kat tak boleh nak syuting. So okay, most of my time memang dekat rumah sahaja. Tetapi alhamdulillah juga rupanya dalam tempoh PKP ni ada hikmah yang tersembunyi. Tanpa disangka-sangka, I pun dah start berniaga kecil-kecilan. Daripada bermula secara nak try, nak mencuba sahaja, sekarang dah serius. So sekarang I dah keluarkan I punya sambal paru Kak Kat sekarang ni. Sedap sambal paru. Itulah. Kalau pedas. Pedas susah sedap tu. Okey Kak Kat, yelah kita sekarang ni memang dalam tempoh PKPB ni kan. Dan Ramadan lepas pun kita berpuasa dalam tempoh PKB. Dengan gaya jadi, baru. Jadi gaya baru. Tapi bagaimana Kak Kat, pengalaman Kak Kat Ramadan yang lepas? Okey, Ramadan baru ni of course kita banyak duduk dekat rumah lah kan. Berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya di mana kita pergi-pergi bazar Ramadan dan semuanya. Tetapi saya ambil inisiatif tu untuk untuk meraikan bersama keluarga. So kita bersama-sama masak-masak dekat rumah, kita enjoy puasa dekat rumah tanpa memikirkan tentang dunia luar. Sebab saya rasa kalau kita fikir pasal dunia luar, nanti kita pun macam rasa stres, rindu, rasa macam terkenang-kenang dan sebagainya kan. So sama jugalah macam raya pun dalam orang kata dalam tempoh PKP, raya tahun ni berbeza. Memang kita dengan family dekat rumah sahaja, tak ke mana-mana. Masak pun dekat rumah tu tak beriah juga. Tak ada masalah pun. Betul. Semuanya okey lah kan. Cuma beza dari segi tu je lah. Okey, saya rasa benda ni sebenarnya dia terpulang pada mental kita. Macam mana kita nak fikir, macam mana kita nak hadapi kan. Kalau positif, kita positif lah bersekitar lah dia. Betul. Dan saya rasa pun Kak Kat, apa PKP ni menyebabkan kita fokus dengan apa yang kita ada kan. Ya, betul. Sebab kita betul. Duduk dengan keluarga, jadi masa tu dengan keluarga lebih kan. Ya, itu yang Kak Kat cakap tadi. Macam sebenarnya PKP ni banyak dikemah dia. Kalau kita nak tengok, sebelum ni kita sibuk sangat nak kerja, nak mengejar wang ringgit, nak mengejar waktu apa semua. Dan tiba-tiba kita kena lockdown macam ni, duduk kat rumah. Memang banyak sangat masa dengan family. So, tak sangka-sangka macam family pun minat memasak sama-sama, buat aktiviti sama-sama. Sampai Kak Kat pun dah bercucuk tanam dekat dalam tu. Banyak lah hasilnya nanti. Nak air buku apa yang agak ada. Comel tu enak. Hai. Tolong ibu bercucuk tanam ke? Ya, bercucuk tanam. Saya. Okey, okey. Dia pun nak borak juga. Nak borak juga kat sini. Kakak, apa dalam dia satu untuk adik sayang? Okey, Kakak, jadi saya melihat kira Kakak antara selebriti yang orang cakap begitu aktif menyampaikan mesej berkenaan dengan pandemik COVID-19 di Instagram. Kan sekarang kita ada Kak Kat Patani tu semua. Betul. Jadi macam mana Kak Kat boleh tercetusnya idea untuk buat benda macam ni, which is menggunakan dialect yang dekat. Masa awal-awal dulu, I cuma berkongsi rasa I dengan I punya followers. Masa awal-awal dulu, I cuma nak berkongsi rasa I dengan followers bila anak I tiba-tiba minta nak makan lokcing. Lokcing ni atas sate ikan jalanan yang dia selalu jual dekat depan sekolah tu kan. So bila tiba-tiba diminta nak makan tu, I macam, ya Allah, macam mana nak cari lokcing, mana ada orang jual benda tu kan. I tak pernah buat seumur hidup buat lokcing tu ataupun sate ikan jalanan yang daripada Thailand tu. So bila dia minta juga and dia macam cakap macam teringin apa semua, I google and I buat. So the video tu tercetus daripada situ. Bila I cakap dengan Slam Patani, lepas tu I post, tak sangka pula followers suka. Dia orang seronok, dia kata post lagi kan. So bila I fikir balik, why not I ambil kesempatan ni untuk post dengan cara dialect yang berbeza, diri I yang berbeza, tapi I selitkan message. Sebab masa tu kita baru saja alami PKP dalam 2 minggu kalau tak silap. So I ambil kesempatan tu untuk bagi message pada followers dalam cara yang berbeza. Sebab kalau I dengan cara I sebagai Katriona, mungkin orang rasa macam alah dia ni nak tiba-tiba nak nasihat pula. Mesti dia ni macam feeling-feeling, dia ni good macam tu kan. So I cuba untuk create another character yang berbeza, di mana diorang akan rasa terhibur lah dengan message-message yang I cuba sampaikan tu. Okay, kita ada lagi banyak soalan tanya Kak Kat ni. Betul tu. Cuma kita kena rehat jap sebab kita ada clipping nak tunjuk. Kita let dulu, kita tengok clipping ni. Hi from Scotland, wishing everyone in Malaysia Selamat Hari Raya, missing our family in Seremban. Okay, bye. Kami daripada Loughborough, United Kingdom mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
Saya Amir Fauzan Hazim bin Adnan, mahasiswa Universiti Islam Madinah Arab Saudi, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada kaum keluarga dan sahabat-sahabat di Malaysia. Selamat Raya. Saya Muhammad Khairi bin Islam, mahasiswa Universiti Islam Madinah Arab Saudi, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Raya. Assalamualaikum. Saya Himbatul Azizi dan keluarga dari London United Kingdom ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Tuan rindu kek lapis di Sarawak dan juga rendang di Selangor. Kami, mahasiswi Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Amnan Wukha bin Azanon, mahasiswa Universiti Islam Madinah, ingin mengucapkan selamat Hari Raya buat keluarga tercinta dan semua yang mengenali diri ini. Saya Amri Buhairi Bahtia, sekeluarga dari Harvard University Amerika Syarikat, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, pelajar Universiti Al-Azhar Mesir, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Ireland ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, itu dari nampak tu ucapan dari orang kata banyak macam-macam tempat. Banyak situasi, banyak environment kan. Okey, itulah itu yang saya ingatkan kepada anda. Walaupun kita dalam tempoh PKPB ini, kita boleh meraihkan rasa happy, rasa diri apa Syawal kan, untuk kita bersukaria. Dan dari sekali lagi saya nak ingatkan, sentiasa menjaga kebersihan anda, pakai hand sanitizer, jaga jarak sosial, dan ri paling penting ni. Apa tu? Iaitu jangan sebarkan berita palsu. Ini virus yang paling bahaya ni. Virus berita palsu. Ini saya nak marah ni. Kalau terbinggang ni saya. Okey ni. Itu paling penting ni lah. Sebab berita palsu ni memang sangat orang kata memberi negatif. Betul? Betul. Okey ni, kita nak sembang lagi dengan Kak Kat. Terutama kita pada hari ini. Okey Kak Kat, bagaimana raya Kak Kat Syawal sekarang ni? Okey, raya sekarang ni tetap meriah juga sebenarnya pada I, walaupun tak ke mana-mana sebab kita tetap bersama family dekat rumah, tetap masak, tetap ada baju raya walaupun orang kata dalam keadaan ala kadar sahaja, tak macam-macam biasa. And perasaan happy tu pun masih kuat lagi sebab kalau nak keluar, nak cuci keluar, nak pergi rumah kawan pun, I sebenarnya takut. And ada anak-anak juga kan, so kita macam fikirkan keselamatan, fikirkan kesihatan, so enjoy je dekat rumah sebenarnya. Cuma aktiviti berbeza lah sikit, main bunga api dekat balcony je. Main apa ni, mecoh yang pop-pop tu je. Main macam kat situ je. Yang kuning tu. Saya tengok awak tengok saya. Okay, kita dah raya kelima. Jadi waktu raya pertama, apa aktiviti Kak Kat? Boleh Kak Kat kongsikan pengalaman raya pertama Kak Kat? Pada pagi raya tu memang I masak masakan tradisional Kelantan dan buat nasi dagang untuk family. Lepas tu kita makanlah bersama-sama family. Tak ada nak apa tu, yang beza ni kita cuma tak boleh nak pergi ziarah, menziarahi jelah tahun ni kan. Itu keputusan yang I ambil sebenarnya. Kalau nak melawat my adik-beradik mungkin boleh sebab kita dalam Kuala Lumpur tak sampai 7 km pun jarak dia. Cuma kita jaga jarak lah sekarang sebab masing-masing pun ada family, ada anak-anak kecil kan. So macam kita fikir kenapa pula kita nak ambil risiko kan. So video call itu yang seronok, semua pakai baju raya, semua pakai makeup, video call kan, kita tetap menyanyi juga bersama-sama lagu raya kan. Feeling-feeling lah kita kan, kita createkan perasaan tu. Okey, walaupun orang cakap walaupun sekarang ni kita punya raya dalam tempoh PKPB, tapi tetap enjoy orang cakap. Betul. Dan kita perlu apa, mengamalkan new normal orang katakan. Ya, selama ni kita mana ada sambut raya guna video call. Video call semua. Sekarang ni pakai baju raya untuk depan duduk depan laptop. Tapi yang belakangnya kita daripada pinggang ke atas je yang ke bawah tu macam apa dia. Itu biasa tu. Itu sebab ni sampai ke bawah, kat letak ni kat benda lain kan, tak pakai. Saya pakai macam ni je bawah, kain pelekat kan. Jadi untuk walaupun sekarang ni raya PKPB dan raya-raya biasa pun, apa juadah orang cakap yang wajib adalah atas meja pada hari raya tu? Apa yang wajib ada kat meja? Kalau untuk family I memang kena ada nasi dagang. Because I orang Pantai Timur, and untuk husband I kena ada lontong. Dia memang suka lontong.
Oh, sedap pun nasi dagang saya pula rasa tinggi. Terlio pula ni. Tak dapat balik ni. Untuk anak-anak, diorang nak daging dinding. Diorang akan cincang dengan nasi impit je. Ya Allah, sedap lah Tuan Guru. Kita ada kita kuih kuih raya. Lepas ni baru kita cari apa? Daging dinding. Jadi kan, memandangkan sekarang ni tengah raya PKPB yang berlainan. Jadi apa yang macam kakek macam, teringatlah rindu nak buat. Tahun lepas boleh buat, tahun ni tak ada nak buat. Okay. Sebenarnya kalau you tanya soalan tu, untuk tahun ni, I rindu untuk keluar berbuka bersama-sama dengan kawan tu kan. Sebab kita morik bersama-sama, kita buka bersama. Sebenarnya tu macam adalah menggambik perasaan sikit lah kan. Macam itu tanya dan kita nak bersama kan. And then bila raya pun, kita selalu berkumpul dekat rumah, apa tu, mak mertua, kita bersama adik-beradik ipar, adik-beradik I. So, perkara tu memang berbeza, tapi sebab kita sedar bahaya yang menanti kalau kita teruskan juga. Betul. So, kita ambil keputusan untuk beraya dalam keadaan PKPB yang ala kadar saja, tetapi tetap menceriakan kita orang juga. Betul, betul. Walaupun PKPB nak cakap tak menghalang daripada sambutan hari raya. Okey, jadi kita ada lagi satu ni. Kita tengok sketsah. Kita tengok movie pukul 10 kan. Apa cerita kita ni? Kita tengok sketsah dulu. So kita let dulu. Kita tengok sketsah ni. Apa cerita dia point, ha? Dah ke belum? Jagi. Sikit lagi. Cepatlah. Kanan sikit. Kau kanan sikit. Seragam juga pasal lampu lilap ni. Aduh, lampu ni pula. Tak apa. Aku pergi ambil tangga jap. Aku boleh turun tangga. Alhamdulillah, settle juga. Wizu, esok bukan kita raya ke? Yalah. Biasa apa aktiviti kau malam raya? Aku, mak aku tiap tahun tukar langsir baru. So, akulah tukang gantung. Kau tahu aku biasa malam raya? Buat kerja-kerja berat. Kau tahu apa? Contoh? Mup lantai. Lap perabot lah paling berat. Berat tu. Apa lagi? Siellä nyt fossit ja sassit ja puomit ja passikin, juu. Allahu Akbar, Allah. Daraya! Beza raya tahun ni, kan? Betul. Meskipun kita tak dapat pulang beraya di kampung, namun kita masih boleh menikmati hari raya. Dan moga kejauhan ini dapat mendekatkan kita semua. Selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Hello ibu. Hello. Ni, sayang. Selamat raya. Ada undangan ayam? Ya Allah, ni macam kenal orang dalam dah pasal. Tu. Macam kenal. Siapa tadi? Tak kenal lah pula. Tadi saya lari sekejap tadi. Waktu itu saya lari sebelah kot sekejap. Patutlah bagi sama. Okey. Kita dah sampai ke penghujung rancangan lah. Jadi apa ucapan Kak Kat kepada peminat-peminat dan juga penonton Let Lu yang menonton kita pada hari ini? Kak Kat nak ucapkan selamat hari raya, maaf saya dah batin, and jangan cuba untuk buat benda-benda yang tidak sepatutnya dalam tempoh PKPB sebab kita tahu bahaya-bahaya yang menanti. And kalau kita sama-sama kuat dan teguh untuk untuk memutuskan rangkaian COVID ni, siapa tahu insyaAllah dalam masa tak lama lagi kita akan boleh menjalani kehidupan kita seperti satu waktu dulu. Ucapan dia untuk anda semua. Kalau ucapan dalam Kak Kat Patani pula macam mana? Kak Kat, hashtag Kak Kat Patani. Kita nak dengar, kita nak dengar. Salam lekom adik kakak, abang adik. Selamat hari
gaya belakang ni Kak Kek mu nak wayak jangan buat benda-benda hak tak pedah di kakak pasal kita ni duduk dari zaman corona lagi bahaya. Ha, jaga diri belakang. Jaga diri belakang, dengar tu. Ha, itulah kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Kak Kek kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Let-Let-Le. Betul. Dan jangan lupa penonton di rumah untuk menjaga kebersihan diri anda, sentiasa menjaga jarak 1 meter, jangan sebarkan berita palsu. Sama-sama kita dapat melawan penularan COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga Ari apa? Dan jangan lupa juga kami juga nak cakaplah kami selut sebenarnya usaha Kak Kek ni dalam menyampaikan mesej lah dengan cara yang berbeza kan. Betul. Sampai kepada masyarakat ni. Thank you, thank you. Terima kasih banyak. Okay. Yes, dan di rumah jangan lupa untuk follow, like dan subscribe YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, segala jenis media sosial RTM kerana kita ada di mana-mana saja. Dan untuk menonton program-program RTM, jangan lupa untuk muat turun MyClick dan juga RTM Mobile. Yes. Walau di mana berada, anda boleh menonton RTM selagi data dan internet wifi masih ada. Jadi selagi itu boleh tengok. Tak ada, tengok. Jadi kita jumpa lagi dalam episod seterusnya hari-hari depan, minggu depan, hari dan waktu yang sama dalam rancangan Let-Let-Le. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.